Sama saudara yang terkasih, pada hari ini Senin 3 Agustus 2020 kita mendengar bacaan Injil tentang bagaimana Yesus yang memiliki kedekatan relasi dengan Tuhan Allah Bapa dengan sangat akrab erat, yaitu dia berdoa seorang diri naik ke atas bukit mengambil keheningan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita yang penuh dosa dan rapuh ini? Apakah kita juga sudah memiliki waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan? Oleh karena itu, mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan supaya kita memiliki komitmen, memiliki kemauan untuk membangun hidup doa dengan lebih baik lagi. Santo Arnoldus Janssen, doakanlah kami berkah dalam. Amin. Demikian tadi Gema Santo Arnoldus Janssen. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa.